Oke, selamat pagi. Di sini saya ingin memberitakan cara bagaimana kita mengetahui temperatur PS3. Kalau PS3-nya Citra Mulia, caranya ini kita masuk ke internal information yang ada di network. Nih, kita masuk. Nah, dia akan muncul suhunya berapa, berapa muncul. Nah, kalau suhunya sudah 75 ke atas, ya saran saya ganti pasta. Oke, tapi kalau bukan CFW Citra Mulia, kita masuknya lewat Multiman. Nah, di Multiman kita masuk ke setting, kemudian show temperature kita enable. Nah, di pojok sini muncul nanti itu. Oke, mungkin itu, semoga membantu. Terima kasih, salam.